pengaplikasian jurus-jurus ketiga serangkai dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita gunakan. Ketika misalkan teman-teman berada di masyarakat, bagaimana caranya mengaplikasikannya? Ataupun ini saya akan kasih contoh salah satunya. Oke, untuk tim Praga dipersilakan. Jadi saya jelaskan teman-teman, di sini ada segerombolan begal yang segerombolan pemabuk, penjahat, penjudian sedang duduk-duduk. Kemudian ada kiai, seorang kiai yang ingin berceramah ke sebuah desa, ingin masuk ke sebuah desa yang di situ tempatnya para penjudi, tempatnya para pemabuk. Karena tidak terima perjalanan kiai dengan sangat gagahnya, dan kebetulan dikawal oleh santrinya, itu adalah anggota tiga serangkai, santri yang merupakan tiga serangkai. Jadi kalau bagaimana kita saksikan nanti bersama. Namun para penjuru tersebut tidak setuju kalau dia tersebut masuk ke wilayahnya, maka dia terlentang kaya tersebut. Kaya tersebut penyajian saja, pemegang tersebut tidak terima, kemudian menyerang si kiai. Kamu bisa lihat lo oleh para satri. Kasih tepuk tangan dulu yang mulia untuk tidak sadar. Ya, tadi teman-teman sudah saksikan apa yang dilakukan oleh santri. Kiai tersebut bukan anggota tiga serangkai, namun sudah dilindungi oleh anggota tiga serangkai, diselubungi oleh sila tiga serangkai. Meskipun bukan anggota, itu bisa dilindungi. Jadi seperti itu. Karena ya, para penyanyi tersebut merasa kalah, kemudian pergilah kabur mencari anggotanya, dari posnya. Akhirnya kiai tersebut nyampe di tujuan. Beliau berceramah, beliau pulang, beliau mengajarkan, melakukan pengajian kepada para jamaah. Ini anggap jamaahnya, jamaahnya kiai tersebut banyak sekali. Namun di situ, di sini sudah dilindungi ataupun diselubungi oleh si santri tersebut, menjaga-jaga agar menjaga-jaga takut para penyudi, para orang-orang yang tadi menyerang tiba-tiba. Dan tiba-tiba memang betul para penyudi pemabuk tersebut menyerang, tidak terima memanggil bosnya. Yang kemudian mereka memanggil para bosnya. Karena begal ini kompak ya, ataupun perampok-perampok penyudi ini kompak, kalau temannya misalnya tidak terima, akhirnya datang mereka ingin menyerangnya. Namun santri tersebut agak sedikit menjauh dulu untuk di belakang, mengamati dari jauh dan tidak tahu kalau kiainya diserang. Akhirnya diseranglah kiai tersebut diserang. Tapi kenapa? Karena dilindungi, maka tidak bisa menyentuh sedikit pun. Kasih tepuk tangan untuk tiga serangkai. Itu memang berani tiga serangkai. Ya, kemudian santrinya datang kaget, kenapa ada kekacauan. Hanya diserang, saling serang antara santri pengawalnya tersebut dengan para pemegang, namun bisa diatasi. Ada yang ingin memukul, menyerang kiainya, namun kiainya santai-santai saja karena sudah dilindungi oleh anggota tiga serangkai itu atas izin Allah. Akhirnya frontal tidak nyampe. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman anggota-anggota yang lain untuk menyelamatkan warga, para guru, tetangga dan yang lain. Hanya biar tidak lama si santri kemudian memberikan jurus kuncian. Karena teman-teman lihat bersama di sana, tempat-tempat atau penjudi tadi pakai pedang kunci, ada jurus kuncian, ada yang nangis tidur.
menunjukkan kemampuannya untuk digunakan tiap hari-hari, silakan konsultasi ke pelatihnya bagaimana untuk menggunakan kemampuan-kemampuannya, menggunakan jurus-jurusnya. Oke, okay? Ya.